menggelar latihan perdana kiper Argentina Emiliano Martinez takjub dengan kualitas GBK dibanding dulu, sampai sebut Indonesia seperti ini. Namun sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia tiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Jelang melakoni laga FIFA Matchday menghadapi tuan rumah Indonesia pada 19 Juni mendatang atau tepatnya Senin esok hari, Timnas Argentina telah melakukan latihan tertutup pada Sabtu malam 17 Juni. Sejumlah pemain bintang Timnas Argentina tampak ikut dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bung Karno yang berlangsung nyaris selama 2 jam. Mereka adalah Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, Alejandro Garnacho, Leonardo Paredes, Enzo Fernandez, Marcos Acuna, dan Alexis McAllister. Dalam latihan tersebut, tampak para pemain tim Tenggo benar-benar serius dalam menatap laga menghadapi Timnas Indonesia. Meski di atas kertas kekuatan Indonesia tidaklah sebanding dengan juara Piala Dunia 2022 tersebut. Menariknya, kiper Argentina yang kini bermain di Aston Villa, Emiliano Martinez, mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas Stadion Gelora Bung Karno. Martinez memuji perubahan yang signifikan pada fasilitas stadion jika dibandingkan kali pertama dirinya ke Indonesia pada 2013 silam saat masih berseragam Arsenal. "Saya pernah bermain di sini beberapa tahun lalu, dan perubahan yang saya lihat sangat mengesankan. Stadion ini telah menjalani pengembangan besar-besaran dan menjadi salah satu stadion terbaik di Asia," kata Martinez kepada media Argentina. Martinez juga memuji peningkatan dalam kualitas lapangan dan fasilitas pendukung lainnya. "Saya ingat sebelumnya lapangan terasa kurang rata dan sulit untuk menjaga keseimbangan saat berlari. Namun sekarang lapangan ini luar biasa, sangat nyaman untuk bermain di sini," tambahnya. Seperti diketahui, Gelora Bung Karno memang telah melakukan modernisasi sebelum Asian Games 2018 hingga saat ini benar-benar menjadi stadion berstandar internasional. Tak hanya itu, Martinez juga sadar jika fanatisme supporter Indonesia benar-benar luar biasa. Dirinya berharap pertandingan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi semua orang. "Ini adalah kesempatan besar bagi saya dan rekan-rekan setim saya untuk bermain di sini. Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan fanatisme sepak bola yang tinggi. Dan saya yakin pertandingan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi semua orang," tambah pemain 31 tahun itu. Jadi, sudah siapkah kalian melihat gawang Martinez dibobol Stefano Lillipali? Bagaimana tanggapan kalian?